Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Grobogan kembali memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Bantuan sosial berupa sembako ini secara simbolis dilepas Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan untuk disalurkan langsung secara door-to-door oleh para anggota Polres Grobogan. Polres Grobogan menyalurkan 200 paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan di wilayah Purwodadi Grobogan. Hari ini Polres Grobogan melaksanakan bantuan sosial dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77. Saya didampingi para PJU Polres Grobogan melepas personil Polres Grobogan yang mengirimkan bantuan sosial kepada yang berhak, diantaranya adalah buruh atau pekerja yang kena PHK, para sopir, kemudian pondok-pondok pesantren ke selam-selam area yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan bantuan sosial dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77 ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat meringankan beban sesama. Bansos ini selain disalurkan kepada warga yang membutuhkan, juga untuk membantu warga korban kebakaran rumah di Desa Putat dan Desa Ngeraji, Purwodadi. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.